الذي أبدع العالم في غير مثال سبق، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ما في الوجود طاعة ولا عصيان، ولا ربح ولا خسران، ولا فرح ولا طرح، ولا روح ولا شبح، ولا ظلام ولا ضياء، ولا أرض ولا سماء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، علم فأحكم وقدر فأوجد، كذلك سمع ورأى، ما سكت أو نطق من العالم الأسفل والأعلى. أبدع العالم في غير مثال سبق، وأوجد للعالم منزلتين، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini tanpa ada contoh sebelumnya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan roh, menciptakan jasad, menciptakan semuanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk manusia ini dua tempat yang akan mereka tempati, yang mereka tidak punya pilihan kecuali untuk masuk di salah satunya, yaitu surga dan neraka. Maka lihatlah diri kamu, untuk apa kamu akan pergi ke rumah yang isinya penuh dengan kenikmatan. Kalau kamu mau beramal di dunia ini, amalan-amalan yang meridhakan Tuhan kamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kamu di tempat yang telah Allah janjikan, surga yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu beramal yang sebaliknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan masukkan kamu di tempat tersebut. Orang bisa berbuat ketaatan hanya karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bisa menjauhi kemaksiatan hanya semata-mata karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali didengar oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah dan bergerak atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seumpama Allah berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan berikan hidayah kepada seluruh manusia. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ زَكَّاهُ اللَّهُ فِي لِسَانِهِ فَقَالَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى زَكَّى اللَّهُ جَلِيسَهُ جِبْرِيلَ فَقَالَ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى زكى الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم زكاه الله كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم. فرحاني لما كان الله سبحانه وتعالى aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah, yang mana Allah telah memberikan tazkiyah untuk beliau, memberikan keterangan bahwa beliau ini adalah orang yang bersih dari seluruh kekeliruan. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah mengatakan suatu apapun yang dari diri beliau sendiri. Semua yang beliau katakan adalah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keterangan bahwa temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salatu wasallam, adalah makhluk Allah yang begitu kuat,
yang begitu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang begitu mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Balaghal 'ula bi kamalihi, kashafad duja bi jamalihi, 'azuma jami'u hisalihi. Sallu 'alaihi wa alihi. Beliau telah sampai tempat yang tertinggi dengan sebab kesempurnaan yang telah ada pada beliau. Beliau telah sampai, telah membuka mendung, membuka kegelapan dengan kegandengan beliau. Azumat jami'u hisalihi, seluruh akhlaknya, seluruh keadaannya, sifat-sifatnya adalah merupakan keadaan yang agung. Maka kalian semuanya berselawatlah kepada dia dan pada keluarganya dan sahabatnya. Balaghar risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. دخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه يوما فرآه يصلي جالسا، قال يا رسول الله أراك تصلي جالسا؟ قال الجوع يا أبا هريرة. فبكى أبو هريرة رضي الله عنه، فأدرك الموقف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكي يا أبا هريرة، فإن شدة الجوع تهون شدة الحساب إذا احتسب العبد في دار الدنيا. نحن suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanat dari Allah untuk disampaikan kepada umat ini, dan beliau telah menyampaikan risalah yang mana beliau telah diutus untuk menyampaikan risalah tersebut kepada umat ini. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, diceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat beliau salat dalam keadaan duduk, tanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau salat dengan duduk wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aku salat dengan duduk karena aku tidak mampu berdiri karena saya lapar sekali wahai Abu Hurairah." Maka begitu Abu Hurairah mendengar ceritanya Nabi itu, maka beliau menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah menangis. Beliau bilang kepada Abu Hurairah, "Kamu jangan menangis. Sesungguhnya kelaparan di dunia ini akan menyebabkan ringannya sifatnya seseorang nanti pada hari kiamat. Kalau dia mengharapkan dari lapar dia ini pahala nanti di akhir." Ayuhal ikhwal kiram, Allahu jalla wa ala أكرمنا بهذه المجالس في مشارق الأرض ومغاربها، في روسيا، في آسيا، في أرض العرب، في أفريقيا، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، هذه المجالس موجودة، وهذا بفضل الله تعالى علينا. هذه المجالس إخواني الكرام، والله الذي لا رب سواه، نعمة من نعم الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك هذا المجلس موجود في العالم بإذن الله، مثل هذه المجالس موجودة في العالم، في جميع العالم إخوة الكرام، فهذه نعمة الله علينا. ولكن إذا جلسنا في هذه المجالس لابد أن نجلس بخمس صفات حتى نستفيد من الله الذي يتكلم مخلوق ضعيف فقير مسكين، ولكن إخواني الكرام الذي خلق هو الله، والذي خلق أفعال العباد هو الله، فنحن جميعا نتوجه إلى الله حتى يعطينا ما نأخذ نمشي به في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلسنا في هذه المجالس نجلس بخمس صفات. أول صفة سكون الجوارح. رحمنا الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk duduk di majlis-majlis kebaikan seperti ini. Yang mana majlis ini begitu besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang mana majlis ini alhamdulillah telah menyebar seluruh dunia, dunia timur, dunia barat, Eropa, Asia, Afrika, Rusia, Amerika dan tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada umat ini dengan wujudnya majlis-majlis yang begitu mulia, majlis yang sama seperti ini. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala,
yang berbicara makhluk. Dia lemah, tidak punya apa-apa, miskin lagi. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menciptakan yang berbicara adalah Allah. Yang menciptakan perbuatannya adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di majlis ini, kemudian kita mewujudkan dalam diri kita 5 sifat, maka kita akan bisa mengambil faedah dari majlis-majlis seperti ini. Dengan faedah yang begitu besar, kita akhirnya bisa mengambil satu sikap bahwa kita akan hidup dengan asas mengikuti kitabullah, mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasna fi hadhihi al-majalis da'iman نجلس بخمس صفات. أول صفة سكون الجوارح، ثم كذلك غض البصر أي عدم الالتفات، ثم كذلك الإصغاء للسمع، ثم حضور العقل، ثم العزم على العمل. إذا جلسنا بهذه الصفات والله الذي لا رب سواه، قال العلماء هذا أداب المجالس، نستفيد من الله سبحانه وتعالى. Maka 5 sifat tadi adalah pertama sukunul jawarih. Kita ini anggota tubuh kita, kita usahakan konsentrasi, tidak diarahkan kemana-mana, konsentrasi. Kemudian yang kedua ghadul basar, matanya ditundukkan, maknanya tidak noleh sana noleh sini. Kemudian yang ketiga adalah isghaf, kita dengarkan dengan penuh dengan perhatian. Kemudian yang keempat غض البصر سكون الجوارح غض البصر وحضور العقل. Kemudian yang keempat adalah kita hadirkan otak kita di majlis kita ini juga. Kemudian yang kelima adalah kita niat untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar di majlis ini. Maka kalau kita hadir dengan 5 ini, kita akan bisa mengambil faedah dengan sempurna. Ayuhal ikhwal kiram, ahwalul alam fi masyariqil ardi wa magharibiha لا تحتاج لبيان. كلنا إخواني الكرام نعلم أحوال العالم، وأحوال العالم الآن العالم يتخبط في المشاكل وفي المصائب، ولا خروج له من هذه المصائب إلا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمة كان الله سبحانه وتعالى كأن دنيا تيمور دنيا فرد sudah tidak perlu diterangkan lagi, penuh dengan macam-macam masalah. Mereka masuk dalam masalah dan tidak bisa keluar dari masalah. Semuanya sudah tahu, enggak perlu diterangkan lagi. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan keluar bagi dunia timur dunia barat dari macam-macam masalah yang telah terjadi ini kecuali dengan agama yang telah dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa agama tersebut. Antum insyaallah musta'idun lil 'alam bi idznillah. Insyaallah semuanya siap untuk dikirim seluruh alam insyaallah. Insyaallah. Nahnu ikhwal kiram najlis. Najlis wa nanzur ila khazainillah. Wallahi alladhi la rabba siwa. Idza 'indana niyyah fil qalb li khidmati ad-din. Allah subhanahu jalla fi'ala yaj'alna li khidmati ad-din. Para hadirin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita ini memang benar-benar niat dalam hati minta kepada Allah biar digunakan untuk seluruh alam, biar digunakan untuk agama. Kalau Allah melihat niat kita ini memang benar-benar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, meletakkan kita untuk khidmat agama seluruh alam. Musta'idin insyaallah. Insyaallah. Ya siap insyaallah. خرج الإمام أبو حنيفة النعمان على امرأة عجوز أراد أن يختبر إيمانها فقال لها ما الدليل على وجود الله فشخصت العجوز نظرها في الإمام وقالت يا هذا إن الأثر يدل على المسير وإن البعرة تدل على البعير سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يكفي كل هذا ala wujudil azizil khabir. Suatu hari Abu Hanifah radhiyallahu anhu berjalan ketemu dengan seorang wanita tua, kemudian beliau menanya kepada wanita tua tersebut untuk menguji bagaimana keimanannya wanita tersebut kepada Allah.
Maka beliau tanya kepada wanita tersebut, Abu Hanifah, yang nama beliau aslinya An-Nu'man. Hei, wanita tua, apa dalilnya wujudnya Allah? Maka langsung wanita tadi melotot melihat Abu Hanifah. Hei, orang ini, kenapa kamu tanya? Apakah, bukankah bekas perjalanan, bekas-bekas yang ada di jalan, nunjukkan pada orang yang berjalan? Bukankah kotoran-kotoran yang ada di jalan, kotorannya unta, menunjukkan baru saja ada unta di sini? Bukankah langit, yang di langit itu ada bintang-bintang, dan di bumi ada lembah-lembah, kemudian di lautan ada ombak-ombak? Bukankah itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha perkasa, yang maha waspada, yang menciptakan itu semua? Man i'tamada ala nafsihi zan, barang siapa yang dia ini hanya bergantung pada dirinya sendiri, maka dia akan tersesat. Wa man i'tamada ala malihi qalb, kalau orang ini hanya bergantung kepada hartanya, maka hartanya tidak cukup untuk dia. Wa man i'tamada ala ilmihi qalb, kalau orang ini hanya bergantung pada pengetahuannya, maka akhirnya dia akan keliru, pengetahuannya terlalu sempit untuk jadi pegangan dia. Wa man i'tamada ala nasi mal, kalau orang ini bergantung kepada manusia, maka akhirnya dia akan bosan, atau yang digantungnya akan bosan. Wa man i'tamada 'ala Allah fala dhalla wala malla wala khalla wala dhal. Para hadirin, kalau orang ini bergantung kepada Allah, maka dia tidak bosan, dia tidak hina, dan dia tidak akan bingung, dan dia akan benar. Su'ila al-Imam Malik rahimahullah 'an al-istiwa, فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، سبحانه جل وعلا. Suatu hari Al-Imam Malik rahimahullah, kurang lebihnya beliau ditanya, apa maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa? Maka beliau menjawab, pertanyaan mengenai urusan ini adalah perkara bid'ah. Kemudian orang yang mengenai ayat itu sudah jelas maksudnya, artinya zahirnya jelas, tapi maksud hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Allah dulu telah ada sebelum ada seluruh tempat, dan selepas adanya tempat Allah terus ada, dan selepas tidak adanya tempat Allah selalu ada. Para hadirin kata Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik mengajarkan bagaimana akidah yang benar. Rasulullah SAW telah datang membawa risalah, kemudian beliau menyampaikan risalah apa adanya. Maka kalau kita tanya apa yang dulu tidak diterangkan Rasulullah, maka itu namanya bid'ah. Ikhwanul kiram, والله الذي لا رب سواه، نحن نحتاج إلى الإيمان، نحن نحتاج إلى الإيمان. هذا الرب الكريم العظيم كيف يدخل في قلوبنا؟ والله الذي لا رب سواه، أنه لا إله إلا هو، رب السماء هو الله، رب الأرض هو الله، رب البحار هو الله، رب الجبال هو الله، رب الإنسان هو الله، رب الجن هو الله، رب الليل هو الله، رب النهار هو الله، رب القمر هو الله، رب الشمس هو الله، لا إله إلا الله. كيف هذه الكلمة تدخل في قلوبنا؟ كيف هذا الإيمان يترسخ في قلوبنا؟ هذا مقصد العمل، وهذا مقصد الخروج في سبيل الله. رحمك الله سبحانه وتعالى. Bagaimana keyakinan yang benar, yang mantap, yang mantep kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia bisa masuk kepada diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah saja. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur, Tuhannya malam, Tuhannya siang, Tuhannya lautan, Tuhannya daratan, Tuhannya semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan semuanya. Segala-galanya dari Allah. Maka bagaimana keyakinan yang benar ini bisa masuk dalam diri kita? Al-fa'al al-haqiqi fi hadha al-kawn huwa Allah. Al-fa'al al-haqiqi, ikhwal kiram, huwa Allah. Ghair Allah maf'ul.
yang menggerakkan yang hakiki di alam semesta ini hanyalah Allah. Selain Allah itu semuanya maf'ul, digerakkan. Dan itulah maksudnya kita furud fi sabilillah, kita amal biar keyakinan yang benar ini kepada Allah mantap dan mantap kepada hati-hati kita. Musa alaihissalam yu'allimuhu Allah azza wa jalla al-iman. فيأمر موسى عليه السلام بضرب الحجر فموسى يضرب الحجر ويجد وسط الحجر حجر فيقول اضربه يا موسى فيضرب موسى عليه السلام الحجر فيجد وسط الحجر حجر حجر في حجر في حجر الحجر الثالث انشق عن دودة حيوان صغير قال يا موسى اسمع ماذا يقول قال سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan keyakinan yang lurus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahai Musa, pukullah batu yang di depan kamu itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memukul batu tersebut, maka batunya pecah. Ternyata dalam batu tersebut ada batu lagi. Maka Nabi Musa pukul lagi. Selepas dipukul, ternyata dalam batu yang kedua ada batu lagi. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mukul batu yang ketiga. Begitu dipukul, terbuka lagi. Ternyata di dalamnya ada satu ulat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa, hai Musa, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh ulat tersebut. Maka ulat tadi ternyata mengatakan kurang lebihnya, segala puji bagi Allah yang telah melihat aku dan tidak melupakan aku. Dan telah memberikan makan kepada aku dan Allah tidak melupakan aku di tengah-tengah batu yang ketiga tersebut. Fa ayyuhal ikhwal kiram, a'zam bidha'a wallah al-'azim, a'zam bidha'a yu'tiha al-insan, yani yatahassal 'alayha al-insan huwa al-iman. Jami' al-maw'udat fi al-Qur'an al-Karim ma'a al-iman. Jami' al-maw'udat الفلاح والنجاة الراحة السعادة سواء هذا الإنسان كان ملك أو مملوك أو رئيس أو مرؤوس أو فقير أو غني والله الذي لا رب سواه إذا عنده بضاعة الإيمان فهو في الفلاح والنجاح ولو ما عنده شيء من أشياء الدنيا ولكن إذا ما عنده الإيمان لا قدر الله والله هذا الإنسان والله العظيم ما تنظرون إلى المشاهدات انظرون إلى الغيب هذا الإنسان في التعب وفي الضنك وفي الشتات إخوان الكرام فرحمكن الله سبحانه وتعالى harta yang termahal yang Allah berikan kepada manusia adalah iman. Semua janji-janji pertolongan Allah, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan, macam-macam janji yang Allah telah janjikan dalam Al-Quran hanyalah syaratnya utama adanya iman pada orang tersebut. Maka kalau orang ada iman yang benar, janji-janji itu semuanya akan dia dapatkan. Tapi sebaliknya para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak punya apa-apa sama sekali dari dunia, para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kalau orang punya segalanya tapi dia tidak punya iman, kalian jangan lihat kepada yang zahir, lihatlah kepada yang gaib. Kalau orang tidak punya iman, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, memberikan kepada dia kepenatan, kesemrawutan dan kesempitan dalam kehidupannya, walaupun dia punya segalanya. Kalau tidak punya iman, dia adalah dalam kehancuran, keruntuhan dan kehinaan. Ayuhal ikhwal kiram, al-umma fi masyariq al-ardi wa magharibiha fi khutab al-jum'ah wa fi al-muhadarat tukhatab bil-manhiyat wal-ma'murat walakin al-khatib man yuhadir wa man yukhatib di'af al-iman افعل ولا تفعل الله يقول ولكن نحن نقول سمعنا وعصينا لماذا؟ لأن البضاعة الموجودة داخل القلب ضعيفة وهو الإيمان لا نعرف من هو ربنا لا نعرف من هو خالقنا لا نعرف من هو رازقنا جل في علاه بسماواته بأرضه ببحاره بصرنا سمعنا نطقنا مشانا أحيانا أماتنا أعطانا الملك أعطانا الأشياء أعطانا الأرزاق لا نعرفه فلما تأتي المأمورات أيها الإخوة الكرام لا نقوم بالمأمورات لماذا؟ لأن هناك ضعف الإيمان
para hadirkan Allah Subhanahu wa taala, para khatib-khatib, para mubalig-mubalig dari ujung dunia timur, ujung dunia barat, semua mereka dalam khutbahnya, dalam pidatonya mengatakan kepada orang-orang yang mendengar mengenai perintah-perintah Allah, mengenai larangan-larangan Allah. Tapi kadang-kadang mereka belum sadar, mereka ini sedang berbicara dengan siapa? Mereka ini berbicara dalam dengan orang-orang yang dalam keadaan lemah-lemah imannya. Akhirnya mereka mendengar seperti yang diceritakan, mendengar tapi membangkang. Sami'na wa ata'na. Karena harta mereka yang termahal yaitu iman dalam hati mereka masih lemah, maka perintah-perintah Allah, kemudian larangan-larangan Allah mereka dengar, kemudian tidak mereka kerjakan dalam kehidupannya. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang ini ingin bisa mengerjakan itu semua, harus dia membenarkan imannya, dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan pandangan kepada dia, yang telah memberikan pendengaran kepada dia, yang telah memberikan kekuatan berjalan kepada dia, yang memberikan macam-macam kepada dia. Dialah Allah yang mengatur alam semesta, Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya samudra. Maka para hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kalau iman ini belum masuk beneran di hatinya seseorang, maka dia mendengar perintah-perintah agama atau mendengar larangan-larangan agama, dia belum bisa mengerjakannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Al-ma'murat wal-manhiyat hadha ismuhu ad-din. Ad-din ibara an 'aqa'id wa 'ibadat wa mu'amalat wa akhlaqiyat wa mu'asharat. Hadha ismuhu ad-din. والدين إخوان كرام غالي عند الله. Para hadirkan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangan Allah, ini adalah yang namanya agama. Yang mana agama tadi isinya adalah urusan akidah, kemudian urusan ibadah, kemudian urusan muamalat, ma'asyarat, urusan akhlak. Inilah yang namanya agama. Dan agama itu begitu mahal, para hadirin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli ad-din Allah khalaqa as-samawati wal ardh. Karena agama inilah Allah telah ciptakan langit, telah ciptakan bumi. Min ajli ad-din Allah azza wa jalla ba'atha al-anbiya wal mursalin. Karena urusan agama inilah Allah telah kirimkan para nabi, para rasul alaihi wasallam. Min ajli ad-din Allah jalla wa ala khalaqa al-mizan. Karena agama inilah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan timbangan amal. Min ajli ad-din Allah azza wa jalla khalaqa al-mahsyar. Karena agama inilah Allah ciptakan mahsyar. Min ajli ad-din Allah azza wa jalla khalaqa al-mizan al-mahsyar tatayyaru as-suhuf imma janna wa imma nar. Min ajli ad-din ada sirat, ada catatan amal, ada surga, ada neraka. Ini semuanya adalah karena urusan agama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Min ajli ad-din Nabi Nuh alaihi salam fi qaumihi al-sana illa 50. Min ajli ad-din Nabi Nuh alaihi wasallam telah dakwah di kaumnya, menetap di kaumnya 950 tahun karena urusan agama. Min ajli ad-din Ibrahim alaihi salam yuqdhaf fi an-nar. Karena urusan agama Nabi Ibrahim telah dibakar dalam api. Min ajli ad-din Ismail alaihi salam yuqaddam lidh-dhabh. Ismail alaihi wasallam disembelih karena urusan agama. Min ajli ad-din Yahya alaihi salam tuqta' ra'suhu. Karena urusan agama Nabi Yahya telah terpotong kepalanya. Min ajli ad-din Zakaria alaihi salam yunshar bil minshar. Karena urusan agama Nabi Zakaria telah dibunuh dengan digergaji. Min ajli ad-din Bani Israil taqsud Isa alaihi salam hatta taqtul. Karena urusan agama Bani Israil telah menuju Nabi Isa untuk usaha membunuh Nabi Isa. Min ajli ad-din akhraju Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Nabi Musa, Nabi Muhammad diusir dari Makkah karena urusan agama. Min ajli ad-din dafalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'alaihi turab. Qalu hadha ar-rajul farraqa jama'atana, sabba alihatana, shatama aba'ana. Karena urusan agama Nabi telah diludahi, telah dilempari debu, kemudian telah dikatakan Nabi telah memecahkan jamaah kami, telah mencaci maki Tuhan kami dan nenek moyang kami. Min ajli ad-din as-sakhra al-'azima tuda 'ala Bilal radhiyallahu anhu. Karena urusan agama, batu besar telah diletakkan di dadanya Bilal radhiyallahu anhu. Min ajli ad-din al-hadid al-hami al-hadid al-hami yudha 'ala Khabbab bin al-Aras radhiyallahu anhu. Karena urusan agama, besi yang membara telah diletakkan pada badannya Khabbab radhiyallahu anhu. Fa aghla shay'a 'inda Allah huwa ad-din. Perkara yang termahal di sisi Allah
adalah agama para hadirin. Aghla min jami'is samawat wal ard wal bihar wal anhar wal amwas wal jannah wal nar wal qiyamah was sirat. Ad-din aghla min kulli syai. Agama ini di sisi Allah lebih mahal dari segalanya, dari bumi, dari langit, dari samudra, dari jin, dari alam semesta, dari surga, dari neraka, dari seluruh alam semesta, dari akhirat, dari dunia semuanya. Walakin aghla syai al-an yudbah fi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menyebabkan kita susah pada hari itu, perkara yang paling mahal ini sekarang disembelih di umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah lihat agama ini disembelih dengan mata ya, kita sendiri. Ya kununa min rizqillah. Mereka makan rezeki dari Allah. Wa yatamatta'una fi ni'amillah. Mereka bernikmat-nikmat dengan nikmat dari Allah. Wa fawqa ardillah. Di atas bumi Allah. Wa ya'sunallaha bi absarihim. Tapi mereka telah menggunakan pandangan mereka untuk maksiat. Wa ya'sunallaha bi asma'ihim. Menggunakan kupingnya untuk maksiat. Wa ya'sunallaha bi adhanihim. Menggunakan adzan sama saja. Ya. Wa ya'tuna Allah bi abdanihim, dengan badan-badan mereka telah gunakan untuk maksiat. Faman yarham 'ala al-ummah? Siapa yang mau menyayangi umat sekarang ini, para hadirin? Kam min al-ayat taqra'u al-uqul wa taqra'u al-asma'. Berapa banyak ayat telah mengetuk kuping-kupingnya umat ini untuk dinasihati. Allahu jalla fi'ala yaqul afala yasma'un? Afala ya'qilun? Afala yatafakkarun? Berapa banyak ayat Allah memerintahkan umat, apakah mereka tidak mau mendengar? Apakah mereka enggak mau berpikir? Apakah mereka enggak mau gunakan otaknya? Wa aktsarun nas la yasma'un. Kebanyakan manusia ternyata enggak mau mendengar. Wa aktsarun nas la ya'qilun. Tidak mau menggunakan akalnya. Wa aktsarun nas la yatafakkarun. Tidak mau berpikir. Fa Muhammadur Rasulullah rahmah 'ala jami'il 'alam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yaqumul lail. Aisyah radhiyallahu anha fi hadis al-Bukhari taqul, yaqumul lail fayaqifu bakiyan yabki yatawadda wa yukabbir takbir al-ihram fayabki qa'iman thumma yarka, taqul Aisyah radhiyallahu anha, fayabki raki'an thumma yasjud fayabki sajidan yabqa 'ala hadhihi al-hal hatta yabzugh al-fajr. Sallallahu alaihi wasallam. Ala man? Ala Aisyah, ala Fatimah, ala ummati sallallahu alaihi wasallam. Ummati. Telah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beliau lihat Rasulullah wudu, kemudian beliau takbiratul ihram untuk salat. Waktu beliau berdiri, beliau menangis. Waktu beliau rukuk, beliau menangis. Waktu beliau sujud, beliau menangis. Terus beliau kerjakan ini sampai pagi. Kemudian para hadirin, untuk siapa beliau menangis? Untuk siapa? Apakah untuk menangis Sayyidah Aisyah, untuk menangis Sayyidah Fatimah atau yang bukan? Untuk menangis seluruh umat. Beliau menangis, ummati, umatku ya Allah. Nazala Jibril alaihi salam min fawqi sab'i samawat. Ala ya Muhammad, ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال كيف أرضى وواحد من أمتي في نار جهنم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Jibril dari langit yang ketujuh untuk menuju Muhammad. Wahai Muhammad, wala sawf yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa yang kamu minta sampai engkau ridha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana aku bisa ridha kalau mati ada satu saja dari umatku yang masuk neraka? Nahnu la nastati' an nafham man huwa Rasulullah. La nastati' an nafham man hiya shakhsiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nastati'. Kita tidak akan bisa memahami siapa sebenarnya, apa yang telah dipikirkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kepribadiannya Rasulullah SAW. Kita tidak akan mungkin bisa sampai memahami begitu itu dengan sesungguhnya. Walakin as-sahaba yuqarribuna lana al-fahm. Tapi para sahabat, mereka telah mendekatkan kepahaman kepada kita, akhirnya kita lebih mudah memahami kepribadian dan pemahamannya Rasulullah SAW. Bilal radhiyallahu anhu di Syam yara fil manam an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيقول يا بلال ما هذا الجفاء؟ فيمشي بلال رضي الله عنه من الشام إلى المدينة ويريد ربك أن يصل قبيل الفجر، فيقوم أبو بكر يقول يا بلال أذن في الناس. قال بلال لن أؤذن بعد وفاة رسول الله. فيقول عمر يا بلال أذن في الناس.
قال لن أؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الحسن والحسين فيقول يا بلال أذن في الناس. فيبكي بلال رضي الله عنه فيقول أخشى إن أنا رددت طلبتكما أن يرد طلبتي جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى أن يرد علي طلبتي جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بلال بالأذان الله أكبر الله أكبر، بدأ يؤذن حتى يعني جميع من في المدينة النساء والعواتق خرجنا من البيوت. أبعث رسول الله، أبعث رسول الله من القبر. فلما وصل بلال إلى أشهد أن محمدا ما استطاع أن يكمل، فبدأ يبكي وبدأ أصحاب المدينة يبكون وضجت المدينة بالبكاء حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخاف أن يرد إن أنا رددت طلبتكما أن يرد طلبتي جدكما رسول الله. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sejarah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selepasnya wafatnya Nabi, beliau tidak mau azan di Madinah lagi. Maka beliau hijrah ke Syam. Beliau lama tidak mau kembali ke Madinah. Maka akhirnya beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ketemu Nabi, Nabi bilang kepada beliau, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Hai Bilal, kenapa kamu kok tidak akrab lagi dengan saya, kok kamu keras hati enggak mau ziarah kepada saya? Maka akhirnya Bilal jalan kaki dari Syam menuju Madinah karena panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah takdirnya Allah, begitu beliau sampai ke Madinah ternyata menjelang subuh. Maka Abu Bakar ketemu dengan Bilal, "Wahai Bilal, azanlah." "Wah, saya enggak mau. Saya tidak kuat untuk azan." Umar bilang lagi pada Bilal, "Hai Bilal, azanlah." Kemudian sahabat Utsman bilang begitu juga, Bilal tidak siap. Kemudian datanglah Hasan Husain bilang, "Hai Bilal, azanlah." Maka Bilal bilang, "Wahai Hasan Husain, saya khawatir kalau saya tidak menuruti permintaan kamu, permintaanku juga tidak dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka akhirnya Bilal azan. Begitu Bilal mulai azan, maka orang-orang di Madinah bangun semuanya. Mereka mengatakan, "Apakah Rasulullah hidup lagi?" Kemudian farhan bin Allah Subhanahu wa taala, begitu Bilal sampai syahadat, maka beliau tidak bisa menyelesaikan azannya. Maka orang-orang Madinah semuanya nangis, anak kecil, wanita, orang tua semuanya nangis bareng karena teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan mereka yang begitu mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Madinah gemuruh, semuanya isinya tangisan-tangisan, mulai segala kalangan nangis semua teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فبلال رضي الله عنه أراد الرجوع إلى الشام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه، يا بلال أتتركنا؟ قال والله لن أجلس في مدينة كنت أرى فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. فرجع إلى الشام. فلما رجع الشام وجاءت سكرات الموت، جاءت الوفاة لبلال رضي الله عنه، ماذا قال؟ لما جاءت سكرات الموت قالت زوجه ومصيبتاه. فقال بلال، لا تقولي ومصيبتاه، بل قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله. Kemudian Bilal selepas itu ingin hijrah menuju Syam lagi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah engkau akan meninggalkan kami di Madinah?" Maka Bilal mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, saya tidak kuat tinggal di bumi yang dulu aku melihat Nabi hidup di situ itu. Saya enggak tahan hidup di Madinah." Maka beliau pergi ke Syam. Akhir cerita, akhirnya beliau di sana beberapa lama, beliau sakit, wafat, mau wafat. Maka istri beliau teriak-teriak, wa musibata, aduh aku kena musibah besar, aduh aku kena musibah besar, aku kena musibah besar. Maka istrinya ditegur oleh Abu Hurairah, oleh Bilal, "Wahai istriku, kamu jangan bilang begitu itu. Kamu bilanglah wa farhatah, aduh senangnya aku mendapat kesenangan besar. Aku mendapatkan kesenangan besar karena aku sebentar lagi ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Sebentar lagi aku akan ketemu Muhammad dan jamaahnya di akhirat sebentar lagi." Ikhwani kiram,
والله الذي لا رب سواه، هذه الدنيا لا تسوى شيء، هذه الدنيا جميعها لا تسوى شيء. إذا أردنا أن نفهم الدنيا ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما. الله رحمه الله سبحانه وتعالى. Dunia ini tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Maka kalau kita ingin tahu harganya dunia, kita lihat bagaimana dulu para sahabat menghargai dunia, maka kita baru paham bagaimana harganya dunia. Para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita ini terlalu menghargai dunia dan kurang paham mengenai harganya agama, akhirnya kita ini kalau tidak hati-hati, kita ini menambal dunia kita dengan mencabik-cabik agama kita. Para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat orang-orang telah membangun dunia, membangun bangunan-bangunan dunia, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, bangunan-bangunan megah telah mereka bangun. Selepas bangunannya sempurna, apa yang terjadi? Bangunannya runtuh dan dia pun masuk kubur. Kurang lebihnya begitu. Ayuhal ikhwal kiram, al-kalam kathir, walakin al-maqsud min hadihi da'wa al-mubarakah, كيف ينتشر هذا الخير في مشارق الأرض ومغاربها؟ Omong sudah banyak para hadirin. Maksudnya dakwah, maksudnya bayan ini adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita tahu ini bisa menyebar seluruh alam. إخواني الكرام، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي والحديث صحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت لكل واحد مسألته من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأعطيت لكل واحد مسألته، ما نفذ من خزائن شيء، ما نفذ إلا كما ما ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إخواني الكرام، خرجنا في سبيل الله 4 شهور، خرجنا 40 يوم، والله الذي لا رب سواه. سامحوني إخواني الكرام، حتى الآن الدنيا موجودة في قلوبنا، حتى الآن ضعف الإيمان موجود في قلوبنا، حتى الآن الران موجود في قلوبنا، ما عرفنا ربنا، ما عرفنا خالقنا. أيها الإخوة الكرام، خليل الرحمن، خليل الرحمن، إيمان، إيمان عظيم. وإذ قال إبراهيم، يريد الإيمان، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. إذا أردنا الإيمان وأردنا قوة الإيمان فلا بد من التضحية ولا بد من الجهد. نخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبكي على الله في الليل، نجأر إلى الله في الليل، نضرع إلى الله، نبكي على يا الله، نحن فقراء، نحن مساكين، ليس عندنا أموال، ليس عندنا أشياء. انظروا إلى خزائن الله، انظروا إلى الأمطار، انظروا إلى السماوات، انظروا إلى البحار. أهل الباطل عندهم الأموال ينشرون الباطل في العالم، وأهل الحق ليس عندهم الأموال حتى ينشرون الحق في العالم. Perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang dalam satu hadis qudsi, yang hadis qudsi adalah sahih, yang kurang lebih maknanya: wahai ibnu Adam, seumpama berkumpul orang awal kalian sampai orang yang terakhir dari kalian, jin kalian, jin dari kalangan jin, dari kalangan manusia, semuanya berkumpul dalam satu lembah, kemudian semuanya minta kepada aku permintaannya, kemudian aku beri setiap orang permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta, maka semua permintaan-permintaan yang telah aku tunaikan kepada mereka tidak mengurangi sedikit pun dari khazanahku, dari gudangku, dari apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum, yang jarum tadi dicelupkan di lautan kemudian ditarik lagi, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini, maafkanlah saya kalau saya kurang sopan, kita ini telah keluar 4 bulan, kita ini telah keluar 40 hari, tapi para hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini masih mantap di hati kita ini. Allah.
Para hadirin kata Allah Subhanahu wa taala, lemah iman masih tetap bersarang di diri kita. Para hadirin kata Allah Subhanahu wa taala, karat-karat masih ada di dalam keyakinan kita. Para hadirin kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya perlu untuk usaha menguatkan imannya, mengeluarkan keyakinan yang buruk dari hatinya. Apa ada orang yang lebih kuat imannya di zamannya Nabi Ibrahim, melebihi Nabi Ibrahim, kekasih Allah? Bagaimana beliau minta kepada Allah untuk diperlihatkan kekuasaan Allah biar tambah imannya? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Nabi Ibrahim alaihi wasallam minta kepada Allah, bagaimana caranya Allah menghidupkan yang telah mati? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk mengambil 4 burung, kemudian dipotong-potong, ditatah-tatah, kemudian diletakkan di gunung-gunung. Kemudian Nabi Ibrahim suruh manggil mereka. Maka akhirnya mereka datang dengan tanpa campur, kepalanya dengan kepala satunya, bulunya dengan bulu satunya, dagingnya dengan daging satunya. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Ibrahim perlu untuk minta kepada Allah biar dikuatkan imannya, apakah kita merasa tidak perlu? Kita perlu korban lagi dan korban lagi untuk menguatkan iman kita. Insyaallah semuanya niat. Kita perlu qurat fi sabilillah. Kita perlu nangis malam-malam minta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah imanku, ya Allah luruskanlah imanku, ya Allah kokohkanlah imanku. Para hadirin makan Allah. Di hadza zaman al-mubarak, arafna hadza al-amal. ونحن نسكن في المغرب وجاءنا من الهند من رجال فقراء ما عندهم أموال كثيرة حتى ما عندهم علم كثير. Para hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi cerita, sekarang kita lihat orang kafir semuanya punya harta, punya ini, bisa menyebarkan kebatilan seluruh alam. Kemudian kita ini karena yakinnya enggak benar, bilangnya enggak, saya enggak punya apa-apa, akhirnya saya enggak bisa menyebarkan agama seluruh alam. Para hadirin, saya ini bertempat di Maroko. Telah datang dakwah kepada kami, negeri kami, dari beberapa laki-laki dari India. Yang mana mereka ini orang-orang yang miskin kebanyakan yang datang di tempat kami. Bahkan ilmunya pun yang datang itu enggak terlalu banyak. Takriban fi 1965 atau fi 1970 jaat jama'ah min al-Hind al-Maghrib, jaat min al-Hind ila al-Maghrib. بعد ذلك الجزائر تونس ليبيا مصر بعد ذلك ذهبت إلى السعودية بعد ذلك ذهبت إلى الشام بعد ذلك إلى الأردن بعد ذلك إلى تجولت في العالم. من أين لهم الأموال؟ من أين لهم الأشياء؟ والله الذين رب سواه صدق الله فصدقهم الله. الله. Para hadirin, tahun 65 atau tahun 70-an telah datang jamaah ke negeri Maghrib, ke negeri Maroko. Selepas ke negeri Maroko, mereka pergi ke Tunis, pergi ke Libya, pergi ke Saudi, pergi ke Suriah, ke Syam. Padahal mereka ini orang-orang miskin. Bagaimana mereka bisa menyebar seluruh alam, jauhlah seluruh alam, kenapa? Apakah padahal mereka enggak punya harta? Demi Allah, kata beliau, bukan karena mereka punya harta. Mereka telah jujur sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat mereka menjadi kenyataan. Ikhwanul kiram, والله الذي لا رب سواه أنا أولكم نتكلم في الإيمانيات، ولكن والله العظيم أن إيماننا فيه مشاكل. هذا الإيمان الموجود فيه الشك على الله، هذا الإيمان إخوان الكرام فيه قدح على الله. نقول القادر بألسنتنا هو الله، ولكن قلوبنا تقول غير ذلك. الفاعل هو الله، ولكن قلوبنا تقول غير ذلك. المدبر في الكون هو الله، ولكن قلوبنا غير ذلك. أيها الإخوة الكرام، إذا كان اليقين على الله في قلوبنا أن المدبر هو الله، الفاعل هو الله، الرازق هو الله، والله الذي لا رب سواه، الله يجعلنا لخدمة جميع العالم بإذن الله. الله. Para hadirin, aku adalah yang berbicara pertama kali yang bicara dalam majlis ini. Aku bilang bahwa aku ini bilang, dan kalian juga dengar, bahwa yang mengerjakan semua ini adalah hakikatnya Allah. Kemudian yang mengatur semuanya hakikatnya Allah. Kemudian yang beri rezeki hakikatnya Allah. Tapi hati kita ini antara lisan dengan hati ini belum sama. Hati ini masih bilang yang lain, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah, tapi hati ini masih ada syak, ada cacat dalam iman. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, kalau hati kita memang benar-benar meyakini bahwa yang mengerjakan semuanya hakikatnya adalah Allah, yang mengatur semuanya hakikatnya adalah Allah, yang beri rezeki semuanya hakikatnya Allah, kalau yang benar-benar ini ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala
akan menjadikan kita ini asbab untuk berkhidmat ada agama ke seluruh dunia. Man arada an ya'rif Allah falyanzur ila makhluqatihi. Unzuru ila al-amtar, unzuru ila as-sama', unzuru ila al-ard, unzuru ila al-fawakih fi ikhtilaf anwa'iha wa alwanha wa ashkalha wa madaqha, ma'un wahid walakin alwan takhtalif. إخواني الكرام، من أراد أن ينظر إلى عظمة الله، انظر إلى بطون الأمهات. يوميا الأولاد تنزل من بطون الأمهات الأبصار والأسماع والأعين، يوميا تنزل آلاف المؤلفة بطون الأمهات تخرج الأولاد يوميا. يوميا الأبقار تذبح، يوميا الخرفان يذبحون، يوميا الدواجن تذبح، يوميا الفواكه تؤكل، يوميا المآكل والمشارب، المياه تصرف في أمة النبي، في الأمة خزائن الله مملوءة. انظروا إلى خزائن الله ولا تنظروا إلى ما عندكم. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin mengenal Allah, maka kita perlu melihat makhluk-makhluknya Allah. Lihatlah hujan, lihatlah samudra, lihatlah buah-buahan, lihatlah buah-buahan yang dialiri oleh air yang sama tapi warnanya berbeda-beda, kemudian rasanya berbeda-beda. Lihatlah kepada perut-perutnya wanita, setiap hari produksi anak turun terus dari mereka, mata baru, hidung baru, badan baru, terus gak habis-habis. Lihatlah kepada kambing-kambing, kepada sapi-sapi, disembelih terus hari-hari tidak habis-habis. Air diminum seluruh umat tidak habis-habis, macam-macam rezeki dihabis tidak habis-habis, domba-domba tidak habis-habis, kemudian ayam-ayam juga tidak habis-habis. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apakah khazanah Allah habis? Tidak habis. Maka kita jangan lihat khazanah kita, lihatlah khazanah Allah. Setiap hari diambil, dikorupsi terus, tidak habis. Kenapa kita ragu lagi? Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pada khazanah Allah, jangan lihat pada khazanah kita. Kita enggak punya apa-apa, memang melarat asli. Sulaiman alaihi salam سأل من الله عز وجل أن يطعم المخلوقات، وسليمان كان عنده ملك عجيب، كان يملك الأرض كلها، وكان عنده منطق الطير، وكان يمشي في البساط، وكان عنده ملك عجيب وغريب، الجن في قبضته، عفاريت الجن في قبضته، الله أعطاه ملك. فقال: يا الله، أنا أريد أن أطعم المخلوقات. فقال: يا سليمان، أنت لا تستطيع، لا تطيق، لا تستطيع. قال: يا الله، أحاول. قال: لا، قال: لن تستطيع. قال: أطعمهم بإذنك، يعني اتركني، يعني أعطيني فرصة أطعمهم. فبدأ سليمان عليه السلام شهور طوال يأتي بالقدور ويأتي بالنار ويأتي حتى يطبخ الطعام ويجهز طعام للمخلوقات. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, diceritakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, yang kita tahu beliau ini punya kerajaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapa saja dari makhluknya. Beliau ini menguasai seluruh bumi ini, sampai jin-jin pun tunduk pada beliau, jin-jin iblis pun tunduk pada beliau. Beliau memahami bahasanya mangtiqat thair, bahasa-bahasa hewan beliau menguasainya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dan beliau ini punya sajadah terbang. Kalau beliau ingin kemana-mana, beliau naik sajadah terbang. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman minta kepada Allah: ya Allah, berikan kepada aku kesempatan, saya ingin ikram makhluk-makhluk kamu yang ada di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman, kamu tidak akan kuasa. Maka Nabi Sulaiman usul lagi, sampai akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya berilah kesempatan dengan izin engkau, saya ingin ikram makhluk-makhluk engkau. Maka akhirnya Allah mengizinkan. Akhirnya Nabi Sulaiman AS dalam beberapa bulan mengumpulkan kendil-kendil, tempat-tempat masak. Beliau ingin memasakkan untuk seluruh makhluk. Fa Sulaiman AS jaa bil jin wa jaa bil ins wa jaa bil qudur wa jaa bil at'ima wa jaa bil ashriba asabi' wa hum yujahizuna hadhihi al at'ima fa tabaquha wa nadajat wa ma syaa Allah, ya'ni misaha kabira jiddan bi kulli mutra. فقال بمن نبدأ؟ قال بمن نبدأ؟ فقال نبدأ بالحوت، هذا الحوت ضخم جدا في البحر. فخرجت حوتة كبيرة ضخمة جدا وفتحت فمها،
فبدأت القدور تنصب في هذا الحوت. القدر الثاني 100 200 4000 5، جميع أطعمة سليمان عليه السلام دخل في هذا الحوت، والحوت لا زال فاتح فمه، والطعام سليمان انتهى. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh jin, kemudian beliau mengumpulkan seluruh manusia untuk masak, buat jamuan-jamuan, macam-macam jamuan roti dan macam-macam. Selepas selesai, akhirnya enggak tahu berapa puluh kilometer atau berapa ratus kilometer, jadi penuh dengan masakan. Maka Nabi Sulaiman bilang, kita mau ikram siapa dulu? Maka sudah diputuskan mau ikram ikan dulu. Maka Allah kirimkan satu ikan yang begitu besar. Ikan tadi datangi jamuannya Nabi Sulaiman. Maka ikan tadi membuka mulutnya. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh para juridnya untuk menuangkan kendil-kendilnya di situ. Kendil pertama, kedua, sampai ke sekian ratus, sekian ribu. Seluruh masakan dengan kesemuanya telah masuk dalam satu perutnya ikan itu. Dan ikan itu belum kenyang. Tangkemnya masih mangap terus. Mulutnya masih terbuka terus, masih lapar. Sudah habis. Wal makhluqat al-ukhra bada'at tanzur fi Sulaiman. Sulaiman la yamliku syai'. Maka makhluk-makhluk yang lain melihat Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman ternyata enggak punya apa-apa. Wallahi alladzi la rabba siwa, nahnu ma 'arafna Allah. Maka demi Allah, kita ini sebetulnya belum kenal dengan Allah kita ini. An-nar min khazainillah, laysat 'adab Allah. An-nar min khazain 'adabillah, laysat hiya 'adab Allah. Innama hiya syai' min khazainil 'adab. Para hadirin, api atau neraka ini bukan satu-satunya siksanya Allah. Ini adalah salah satu khazanah Allah yang isinya siksa. Sebagian namanya neraka itu tadi. Al-jinan al-jannah laysat hiya jannatullah, hiya min khazainillah. Min huna lit-tab'ir. Ba. Begitu juga para hadirin, surga yang kita dengar, surga ini bukan semua khazanah Allah. Surga itu bukan. Surga itu adalah sebagian dari khazanahnya Allah. عذاب الدنيا كله ليس عذاب العذاب الحقيقي صورة العذاب العذاب الحقيقي في الآخرة. Siksa yang ada di dunia ini bukan siksa yang hakiki. Siksa yang hakiki nanti di akhirat, para hadirin. نعيم الدنيا ليس حقيقي إنما هو صورة فقط الحقيقي في الآخرة. Begitu juga nikmat-nikmat dunia ini bukan nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki itu hanya gambar-gambar saja, baru gambar, belum hakikatnya nikmat yang hakiki nanti di akhirat. Ar-raha fid dunya surah faqat laysat haqiqa, al-haqiqa fil jannah. Begitu juga kesenangan atau kelonggaran di dunia ini bukan hakikatnya. Kalau ingin hakikatnya longgar, nanti di surga di akhirat. Ikhwani al-kiram, la nastati' an natakallam 'ala 'azamatillah. Kita ini tidak mampu untuk membicarakan keagungan Allah, tidak akan mampu, para hadirin. لو الله جمع الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين والعارفين والعلماء والوعاظ والإنس والجن وكل بدأ أخذ قلم وبدأ يكتب على عظمة الله، الله 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 الله، لا يستطيع الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لنفدت البحار ولنفدت البحار وما نفدت كلمات الله. Seumpama orang awal, orang akhir, seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh jin, seluruh manusia, kemudian seluruh para khatib, kemudian seluruh para ahli pidato, seluruh ulama, seluruh orang-orang yang kenal kepada Allah, semuanya mereka megang pulpen, kemudian samudra semuanya jadi tintanya, kemudian mereka nulis mengenai keagungan Allah, Allah keagungannya ini, keagungan ini, terus nulis sampai pulpennya semuanya habis, kemudian tintanya, samudra semua jadi tinta habis, mereka tidak akan mampu untuk menyelesaikan berbicara dan menulis mengenai keagungan Allah. Ayo alikhul kiram, wallahi alladzi la rabba siwa, nahnu muhtajin akthar min al-mal wa at-ta'am ila al-iman. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini lebih perlu kepada iman, melebihi perlu kita kepada makanan dan minuman. فدائما يوميا نحاول أن نجعل وقت مع الله في الليل ساعة 2-2:30 نبكي على الله، نجأر على الله، يا الله نحن ما عرفناك، يا الله نحن ما فهمنا المقصد، يا الله عرفنا. Maka kita ini perlu setiap hari ada waktu khusus untuk kita dengan Allah, setengah dua malam atau lebih,
kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ini belum kenal dengan Engkau, kenalkanlah aku dengan Engkau, ya Allah. Kita perlu nangis begitu itu para hadirin. Wa nakhruju ila al-ummah, nakhruju ila al-ummah wa nu'adzibullah fil ummah. Kita khuruj fi sabilillah, kemudian kita mengagung-agungkan Allah kepada depannya umat. Wa nusaghir ghairallah, dan kita mengecilkan selain Allah. At-ta'irat, as-sayyarat, al-buyut, al-vilal, al-qusur, kullu ma fawqa at-turab turab wa la yabqa illa Allah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, vila-vila dan macam-macam semua yang di atas bumi terbuat dari debu dan akan kembali menjadi debu, dari tanah akan kembali kepada tanah. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas bumi ini akan hancur, yang kekal adalah zat-Nya Tuhan Engkau. An-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة تمكنت من السلطنة أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini menangisi dunia, padahal nafsu ini tahu bahwa kalau orang ini ingin selamat di dunia ini, dia harus berani meninggalkan cinta dunia. Mana dulu para raja-raja yang telah membangun kerajaannya, telah menguatkan kerajaannya, akhirnya mereka punah ketika telah datang gelas yang isinya minuman kematian. Begitu mereka minum, punahlah mereka. Rumah yang mereka, yang hakiki adalah rumah yang dulu mereka bangun dengan amal-amal mereka, amalnya kalau baik maka mereka akan mendapatkan rumah baik selepas kematian mereka. Sebaliknya kalau amal-amal mereka buruk, mereka akan mendapatkan macam-macam malapetaka dan musibah selepas kematian mereka. هل يستطيع أيها الإخوة الكرام أن يفهم مخلوق مرزوق يفهم أكثر من الله؟ الله جل وعلا قال لنا اعلموا فعل الأمر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، مشارق الأرض ومغاربها، جنوبها وشمالها، ملوكا حكاما رؤساء كبرى بطائراتهم بسياراتهم. اعلموا الله الذي قال، الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. فنتوب إلى الله ونستغفر الله وننوي من هذا الجمع المبارك ما تبقى من حياتي لخدمة الدين، وأنظر إلى خزائن الله، لا أنظر إلى وظيفتي ولا أنظر إلى مالي، ولكن أنظر إلى خزائن الله. الدين غني عنا، نحن محتاج للدين، فنستعد جميعا إن شاء الله لخدمة الدين إن شاء الله. خدمة الأقامة para hadirin untuk khurud fi sabilillah insyaAllah. Para hadirin, apakah mungkin kita ini sebagai makhluk Allah, sebagai marzuk yang diberi rezeki oleh Allah, apakah mungkin akan lebih paham mengenai, akan lebih paham mengenai dunia ini, akan lebih paham melebihi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan segalanya kepada kita? Tentu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah bercerita bagaimana hakikatnya dunia, utaranya, timurnya, selatannya, baratnya. Allah telah ceritakan isinya dunia ini adalah i'lamu, ketahuilah bahwa dunia ini isinya adalah hanya hiasan-hiasan semata. Kemudian berbangga-bangga antara kita, kemudian la'ibun walahun, isinya main-main atau melihat orang yang main-main. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyakan harta, itulah isinya dunia. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dunia adalah seperti perumpamaan hujan yang begitu turun, akhirnya tumbuh bunga-bunga, yang akhirnya hewan-hewan takjub dengan bunga-bunga tersebut, yang mana sebentar lagi bunga yang begitu indah sepertinya, ternyata tidak lama akhirnya bunga tersebut akan layu dan akhirnya akan hancur. Itulah dunia. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lihat macam-macam kemajuan, macam-macam teknologi, macam-macam kapal terbang, ini semuanya hanyalah dunia yang sebentar lagi akan sirna. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini perlu meluruskan keyakinan kita. Kita hanya yakin kepada Allah, pada khazanah Allah. Kemudian kita siapkan diri kita
untuk keluar fi sabilillah, untuk memperjuangkan agama. Agama tidak perlu kepada kita, tapi kita ini yang perlu kepada agama, para hadirin kalau itu. Al-umma fi hadzal zaman ghayyarat al-ism al-haqiqi. Fayaftakhir ana muhandis, ana doktor, ana يعني أشتغل في المعمار أنا 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 غيروا الاسم الحقيقي. أنت أيها المسلم أنت داعي إلى الله، أنت أول شيء أنت مسلم، ليس مهندس، ليس دكتور. الهندسة تبقى في الدنيا، الدكتوراه تبقى في الدنيا، ولكن أنت الله سماك. كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم هنا تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي وظيفة المسلمون، هذه هي وظيفة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. كيف كان أصحاب النبي؟ كانوا مهندسون، كانوا أطباء. نحن لا ندعو إلى ترك الدنيا، لا، ولكن الحقيقة نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولكن أيها الإخوة الكرام، لما تركت أمة النبي صلى الله عليه وسلم دينها، وتركت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربها، افتخرت بالهندسة، وافتخرت بالدكتورة، وافتخرت بأشياء الدنيا، وتركت دينها. فانظروا إلى أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. Para hadirin bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ini banyak orang Islam yang lupa pada jati dirinya. Mereka telah merubah-rubah namanya, telah dirubah dengan nama muhandis, insinyur. Saya ini insinyur mi'mari, insinyur bangunan. Saya ini doktor, saya ini dan itu. Dia ini telah lupa pada jati dirinya. Saya tidak mengatakan orang perlu meninggalkan dunia, tapi orang ini harus tahu bahwa dia ini sebelum jadi dokter, sebelum jadi insinyur, dia ini adalah muslim, orang Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia ini adalah dai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, punya tanggung jawab untuk mengajak manusia kepada akhirat, kepada agama, seperti yang telah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ila akhiril ayah. Yang mana kuntum ini di sini fi'il madhi, tapi kata beliau fi'il madhi tapi artinya adalah untuk madhi, untuk sekarang, untuk hal dan untuk mustakbal. Semua umat dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar fi sabilillah, mengajak umat kepada kebaikan-kebaikan dan melarang mereka dari keburukan-keburukan. Para hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat, kami ini umat Islam adalah umat yang telah Allah bangkitkan untuk mengajak orang yang Allah kehendaki dari kegelapan menuju agama yang benar, dari agama yang batil menuju agama yang benar, dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat. Para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa ingin meniru, maka dia supaya meniru orang-orang yang telah wafat. Ulaika ashabu Muhammad, mereka adalah para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini gelar mereka adalah meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena manusia ini, para hadirin, banyak lupa, umat banyak lupa, akhirnya mereka membanggakan perkara yang enggak perlu dibanggakan. Akhirnya mereka membanggakan kedoktorannya, keinsinyurannya, lupa pada tugasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Umat menjadi semrawut, tertindas, macam-macam musibah datang kepada umat karena mereka lupa pada tugasnya. Maka kita perlu menangis, para hadirin yang berbahagia, jangan melupakan jati diri kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذين صنعوا الأشياء يوم القيامة، صنعوا الطائرات وصنعوا الصواريخ والأقمار الصناعية وهذه الأشياء، إخواني الكرام، يوم القيامة يقولون، الله عز وجل بيّن صفتهم في القرآن، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Para hadirin kan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kita kagumi bisa membuat rudal, bisa membuat macam-macam bangunan-bangunan tinggi, macam-macam teknologi, orang-orang kafir kepet. Para hadirin kan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka nanti pada hari kiamat Allah ceritakan keadaan mereka.
bagaimana mereka menangis, mereka mengakui dosanya, mereka Allah letakkan dalam neraka sa'ir, neraka yang begitu panas. Fa'tarafu bidzambihi, mereka mengakui dosa-dosanya waktu di dunia. Fasubqal li ashabis sa'ir, maka orang-orang yang ada di neraka sa'ir mereka adalah orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwal kiram, atalna alaikum. Maksud min hadzal kalam laysa nahnu nasma' hadzal kalam wa narji' faqat. La ikhwal kiram, kullu wahid fina ya'lam anna lahu qima 'azima 'inda Allah, لأنه مسلم ولأنه مؤمن. الله عز وجل اختارك، والله سبحانه وتعالى جعلك خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعطاك الاستعداد لنشر هذا الخير في العالم، ولكن بشيء واحد، بشرط ننوي من هذا المجلس ونستغفر الله ونتوب إلى الله ما تبقى من حياتنا نحن وأموالنا وأولادنا وأوقاتنا لخدمة الدين.